Sleman Universitas Gadjah Mada, UGM, membatalkan kuliah umum yang rencananya diisi oleh Ustaz Abdul Somad di Masjid Kampus UGM pada Sabtu, 12/10. Berikut ini penjelasan lengkap UGM terkait keputusan tersebut berkaitan dengan acara kuliah umum Abdul Somad yang rencananya akan diselenggarakan tanggal 12 Oktober tahun 2019. Maka pimpinan universitas meminta agar acara tersebut dibatalkan, kata Kepala Bagian Humas dan Protokol UGM Iva Aryani dalam keterangannya kepada wartawan. Rabu, tanggal 9 Oktober tahun 2019. Iva menyebut alasan di balik keputusan ini adalah untuk menjaga keselarasan kegiatan akademik dan non-akademik dengan jati diri UKMONSIER.